Oke, di video kali ini saya akan tes RC Excavator Huina 1593. Jadi ini pertama akan saya coba di tanah yang gembur dan tidak terlalu basah. Dan seperti yang kalian lihat tadi, di tanah yang gembur tidak ada masalah. Dan lanjut akan saya coba di tanah yang padat, apakah si Huina 1593 ini mampu. Dan setelah mencoba berkali-kali, si Huina 1593 ini tidak mampu di tanah yang padat, jadi harus kita gemburkan dulu tanahnya. Jadi kesimpulannya si Huina 1593 ini hanya mampu untuk mengeruk tanah di tanah yang gembur saja. Untuk tanah yang padat dia tidak mampu meskipun kita ulang berulang kali. Oke, terima kasih telah menonton di video singkat kali ini. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.